Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama kandang sapi Kang Yono. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kok tumben stylenya beda ini Mas. Iya, kandang ya. Kendalanya kita langsung ke pasar ini. Iya Mas. Tadi suruh jemput nganu ya, temannya ya, tapi temannya masih tidur ya Mas ya. Oh, sih kau. Sopo to Mas? Wis dilosor. Jenenge sopo Mas? Mas Dim TV. Waduh. Ada Belgian satu ekor Mas. Dapat 5 ekor tadi. Sudah ada yang laku? 4 ekor terjual. Wow, alhamdulillah. Belgian. Wah. Wow. Otaknya sudah kelihatan Mas. Ototnya bokongnya apa? Otot gandanya ya Mas ya. Bagian atas itu juga jembar teman-teman, lebar. Sapinya juga sehat-sehat. Amin. Peternak juga sehat-sehat. Amin. Indonesia maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024. Kita mampir tempatnya Kang Yono. Ini kayaknya lagi ngalamun meratapi nasib. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama kandang sapi Kang Yono. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ini kok tumben stylenya beda ini Mas. Iya, kandang ya. Kendali anyar. Nganu, lebih apa ya? Lebih kekinian. Oh no. Keren. Ganteng ya. Ngomong-ngomong, dengar-dengar dari Jakarta langsung ke pasar ini. Iya Mas. Tadi suruh jemput nganu ya, temannya ya, tapi temannya masih tidur ya Mas ya. Oh, sih kau. Sopo to Mas? Wis dilosor. Jenenge sopo Mas? Mas Dim TV. Waduh. Kali ya orang. Masuk-masuk iki centang siji masih kau iki. Heeh. Hujane wis OTW bangun Mas, cuman kan posisi HP-nya masih saya matiin, masih proses ngecas buat kerja Mas. Jam 4 Mas sampe njombor ya. Masalahnya dadaan teman-teman, jadi yo nggak ada yang tahu kecuali kalau udah punya rencana mau turun ke Jombor, terminal Jombor malamnya WA saya mesti saya standby. Surprise sama Mas. Oh gitu. Saya turunnya nggak terlalu direncana, terus HP ini ya mati dari jam 11. Oh gitu. Ya terlalu tak rencana, udah biasa kok kan rencana mami. Los gitu ya Mas ya. Losnya. Ngalir aja ya. Kayak rezeki ngalir gitu ya Mas. Rasa direncana karena rencana kita akan pupus ketika itu terkena rencana Gusti Allah. Betul. Hari ini ada Belgian satu ekor Mas. Dapat 5 ekor tadi. Sudah ada yang laku? 4 ekor terjual. Wow, alhamdulillah. Satu ekor. Berarti satu ini cuma bawa satu pulang. Bawa satu pulang. Bawa pulang satu ekor. Belgian punya. Belgian hitam. Belgian hitam. Jantan ya Mas? Jantan nih, bokongnya ya menuk. Nah ini punya sama ini Mas? Ini dapet dua. Oh dapet dua. Belgian. Wah. Ini gue. Belgian blue hitam, panjang, tinggi teman-teman. Jalannya juga bagus. Kaki-kaki depan belakang oke teman-teman. Ini tetap nanti jadinya hitam ya Mas ya? Hitam ya? Hitam kelaminnya agak putih. Kelamin putih sedikit. Ini ditawarkan berapa? Harganya 20 ya Mas? 20 juta. Asal larang-larang, 20 juta aja. 20 juta. Otaknya sudah kelihatan Mas? Ototnya bokongnya apa? Otot gandanya ya Mas ya? Rp20 juta teman-teman.
Ini bagian otot gandanya itu sudah kelihatan. Sudah megar, Mas. Sudah pecah. Tinggal ngane ya, Mas, tinggal apa ya? Perawatannya lebih bagus lagi ya, Mas ya. Dari segi pakannya kemungkinan juga bisa lebih memacu keluar ototnya itu lebih cepat. Dari bagian atas jika lebar. Yang ini tadi terjual berapa, Mas? Terjual 17 juta. Yang kayaknya ada metal-metalnya ada ya, Mas, kita ya. Mungkin doa limosin. Karena yang doa pegon sonde limosin jadi ketahuan seperti itu. Terjual berapa? 17. 17 ini. Keren nih, teman-teman. Ini pegon, Mas. Bagian atas itu juga jembar, teman-teman, lebar. Ya, ini pengalaman aku. Keren ya. Keren ya, Mas. Super ya. Terus kemarin ke Jakarta ngirim berapa ekor, Mas? Kemarin ngirim 8. 8. Oh, yang pesanan udah lama itu. Ekor, gitu. Senang sama Belgianya itu beda tempat itu waktu kita belanja untuk seharusnya kan 7 ekor, Mas, berangkat. Tapi saat kita belanja dapat telepon langsung, Mas, itu yang Belgian hitam putih laku belum gitu. Nah, setengah jam kita nego deal ya, sekalian dibawa dilalai, Mas, ya. Jadi, rencana mau bawa El Sape. Rencananya, Mas. Kau berangkat ya, sendiri? Oh, akhirnya bawa truk. Ya, truk pulangnya kan cari barang, Mas. Cari barang lah. Berarti bisa dibilang nggak ada yang nyangka langsung ikut keboyong juga ya, Mas, ya? Iya. Dilalai ya satu arah ya? Satu. Mas, deket, Mas, itu nggak ada 5 kilo kok. Ya, kayak emang guru kancane. Enggak, bukan. Bukan. Enggak kenal, enggak kenal. Nah itu loh, Mas, kadang ini rezeki itu nggak ada yang tahu tuh, Mas, tidak terduga. Dilalai ngirim lokasi A 7 ekor, ujuk-ujuk nambah satu lagi beda lokasi tapi masih sejalur gitu loh, Mas. Sejalur. Itu udah rencana sing kuasa ya, Mas. Iya, rencana Gusti Allah. Betul. Rencana dewe ora ono. Enggak bisa direncana, Mas. Itu satu saya belanja yang 7 ekor, dapat telepon, Mas, udah laku belum? Kok belum? Nggak nyampe setengah jam deal, ya akhirnya kita boyong sekali. Rencana mau pakai El Sape karena 7 ekor lebih kecil. Nah, ketambahan si bubi yang hitam putih kan nggak muat ya, akhirnya kita cari truk. Nah, di truknya itu juga punya rute lagi 2 ekor ke Bogor. Berarti sudah bawa ada tambahan lagi ya? Jadi 8 ekor punya saya, yang 2 ekor punya yang miliknya truk itu. Jadi bahas 10 ekor. Ya mungkin truk itu maunya tetap gak mau sampai mungkin tadinya. Mergo jenengan order, jadi gak mau truk terusan. Bener, Mas? Iya. Sembuhi, Mas, jadi dilalah. Yeah. Ngepasi, dilalah. Betul, ngepasi. Yeah. Rencana Allah itu ngano, Mas? Gak, tak terduga. Tak terduga. Di luar, ya ada ini, Mas. Dan kemarin di Jakarta itu ada beberapa hikmah lah, Mas, yang dapat saya dapat. Jadi banyak, Mas. Yo, rencana Gusti Allah lah ngoten iki. Yo karo wingi rada adoh karo aku barang, Mas. Jadi ngono. apa? Ya, karena, buang sial. Karena Jogja Jakarta kan adoh toh, Mas. Yo aja. Bismillah. Nah, sekarang ibaratnya nek paingan ora nyuting Kang Yono itu dadi goleki, Mas, sekarang, Mas. Lho. Nah, sing bingung nek ya saya toh. Nah, kemarin kan cowok apa saya? Wis campur pokoke. Nek kemarin kan sudah saya jelasin kan dilalai kan kemarin ngirim sapi toh tadine, ya ngirim sapi jadi enggak bisa apa jenenge? Enggak ada waktunya buat nyuting gitu. Dilalai. Dua ekor, Mas. Ya. Dua ekor itu ke Jakarta semua itu. Iya. Yang kecil-kecil merah itu. Yang di pojokan itu ya. Iya. Tuh dua ekor tuh masuk, terus tambahan lagi minta 5 ekor yang PO-PO putih-putih. Nah, kita cari.
Yang budgetnya 12, 1, 11,5 gitu. Itu di sana dijual lagi apa mau di? Dijual lagi, sudah. Mudah-mudahan berkah di sana. Di daerah Bekasi, Mas. Gopilun Farm. Di IG ada, di TikTok ada Gopilun. Kemarin kayaknya juga di story sempat ada kebo bule juga ya, Mas ya? Nah, di sana ada kebo bule. Dia punya Belgian juga, Mas. Oh. Oh, yang sebelah dari Oto. Tempat kita nyuting sebelah sininya, sebelah kiri. Ya, yang hitam-hitam itu. Ya, oh. Itu ada. Kalau yang itu ada Belgian di yang kita antar Belgian itu ada 3 ekor. Yang 2 ekor dari kita, yang 1 ekor dia di sini. Ada 4 ekor. Berarti yang di rumah masih ada berapa nih, Mas, bagian nih? Ini ada 2. Jantan-jantan. Jantan. Harga berapaan, Mas? Harga 15 sama 17.500. 15, 17 sama yang baru ini 20-an ya, Mas ya. Sip, mudah-mudahan nanti di Jakarta ya. Kadang ada gratis ongkir, Mas, tapi kalau ada yang bareng-bareng gitu. Niku njaluk Rp6.000. Nggih. Jadi kadang-kadang ya kater juga, makanya yang bagian kemarin saya berani gratis ongkir. Mergo banyak kesana, banyak itu ya, Mas ya, banyak barengane ya. Nggih, ono barengane enggak kita mintain ongkir. Kalau pas di Laila enggak ada, anu kan ongkirnya ya paling enggak 3 juta kan. Boleh minta kontaknya, Mas? Ini nomor kontak 08213321500. Dan jangan lupa kalau transfer ya ke nama Yono Agung P. Jangan ke nomor yang lain. Jangan nomor yang lain. Kalau bukan atas nama itu jangan ya, Mas ya. Soalnya cuma satu rekening Yono Agung Priambodo. Google Map juga kandang sapi Kang Yono. Google boleh Map main juga ke kandang ya, selagi masih ya ada stok. Ya. Minta dicarikan sapi-sapi pedetan di bawah 10 juta, bagian blue atau sapi-sapi bakalan juga bisa ya, Mas ya. Korbanan bisa. Korbanan bisa. Korbanan bisa. Oke. Okay. Ikutin konsumen aja minta gimana kita bisnis. Betul. Bareng-bareng, Mas. Iya. Biar rezeki bareng-bareng, Mas. Betul. Boleh dikeluarkan lagi, Mas. Okay. Tadi belum api ya gambarnya. Okay. Betul. Panjang tinggi. Kaki-kaki ini juga jos. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kita jalan-jalan. Kita lanjut sapi-sapi berikutnya. Ya, suwun Kang Yono. Sehat selalu. Sehat selalu untuk semuanya. Lancar. Sapinya juga sehat-sehat. Amin. Peternak juga sehat-sehat. Amin. Indonesia maju. Oke, suwun Kang Yono. Oke, teman-teman, lanjut. Yang masjid sendalnya hilang.